Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Pasal ai hadza pasal secara umum, apabila Anda mulai bertobat, maka Anda membersihkan hati dari segala dosa. Artinya, Anda memantapkan diri tidak akan kembali berdosa sama sekali selamanya. Itu adalah merupakan satu cita-cita, satu tekad yang kuat di dalam hati, bahwa tidak akan lagi mengulangi berbuat dosa, kecuali apa yang ditakdirkan Allah dalam ilmunya bahwa Anda akan berdosa. Ini termasuk di antara kewajiban atau rukun tobat, di mana kita sesudah bertobat itu memantapkan hati untuk tidak kembali berdosa, kecuali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau dari dalam diri kita tidak ada lagi angan-angan, cita-cita untuk melakukan dosa. Pemantapan diri itu dilakukan menurut cara di mana Allah mengetahui bahwa kebenaran tekad Anda itu keluar dari hati yang bersih. Jadi Allah bisa menilai bagaimana hati kita, apakah benar-benar bertekad untuk menjauhi dosa atau sebaliknya. Itu Allah yang menilainya. Apakah tekad kita itu sudah bulat? Apakah diri kita itu mantap bahwa bercita-cita tidak berbuat dosa lagi? Itu Allah akan menilai kebenarannya. Nah, sesudah kita bertekad tadi kada akan berbuat dosa lagi, lagi pula Anda berusaha sedapat mungkin membuat ridha musuh Anda. Orang-orang yang pernah dizalim, orang-orang yang pernah kita aniaya, orang-orang yang pernah kita sakiti, itu kita berusaha membuat agar mereka itu bisa meridhai apa yang pernah kita lakukan kepada dia. Bermacam-macam cara, yang penting supaya kita mendapat keridhaan dari orang yang kita aniaya itu. Dan Anda mengqadha kewajiban-kewajiban yang terlewat sekuat-kuatnya. Ini masih di dalam hati kita. Jadi begitu kita tobat, kita berjanji kada akan mengulang lagi, dan kita akan berusaha membuat senang, membuat ridha orang-orang yang kita musuhi, orang-orang yang kita zalimi, dan kita bertekad untuk mengqadha, membayar semua kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Jadi habis ini aku akan berusaha mengqadha sembahyang,
berapa banyak sembahyang yang sudah ditinggalkan, bahkan mengqadha puasa, berapa banyak puasa yang ditinggalkan. Juga Anda kembali kepada Allah berkenaan dengan dosa lain sambil merendah dan menghinakan diri, memohon agar Allah berkenan mencucuki Anda, mencukupi Anda, memelihara Anda terhadap dosa-dosa yang menjadi hak orang lain. Nah, jadi ini dilakukan di waktu kita bertobat di dalam hati, kada akan mau ulang lagi, berusaha sekuat tenaga untuk membuat ridha orang yang dizalim, sedapat mungkin mengqadha kewajiban yang tertinggal, dan memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosa yang berkaitan dengan yang lainnya. Nah, itu adalah kewajiban kita di waktu kita bertobat kepada Allah. Nah, kemudian Imam Ghazali masuk kepada tentang penyempurnaan tobat. Lalu Anda berangkat mandi, mencuci pakaian. Artinya, sesudah kita bertobat tadi, sudah kita menyesal, sudah kita bercita-cita kada mau ulang, sudah sebagainya tadi, lalu kita membersihkan diri kita dan pakaian kita, mandi. Habis mandi, pakaian bersih dipakai, salat 4 rakaat atau 2 rakaat sunat tobat, sebagaimana mestinya. Nah, jadi sembahyang sunat tobat ini dilakukan sesudah kita tobat. Tobat dulu hanya sembahyang. Jadi kita bertobat menghadap Allah, sudah selesai melakukan rukun-rukun tobat tadi di dalam hati, hanya kita mandi. Nah, tentu mandi kita pakai pakaian yang bersih, lalu kita sembahyang sunat tobat 2 rakaat atau 4 rakaat terserah kita. Nah, ini merupakan kesempurnaan daripada tobat. Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yuznibu dzamban tsumma yaqumu bayatataharu tsumma yusalli tsumma yastaghfirullah illa ghufira lahu." Ujar Nabi, tidak ada dari seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia berdiri bersuci, lalu dia sembahyang, kemudian dia istighfar, melainkan diampuni baginya. Istighfar itu lain lawan tobat. Istighfar itu permintaan ampun. Jadi hendaknya dilakukan sesudah tobat. Sesudah kita tobat dengan melakukan hal-hal tadi, kalau kita mandi, habis mandi kita pakai pakaian bersih, sembahyang sunat tobat 2 rakaat. Dan Anda meletakkan muka Anda di atas tanah pada tempat sepi yang tidak seorang pun melihat Anda kecuali Allah. Nah, ini kesempurnaannya, bukan kewajiban tobat, kada, bukan rukun tobat, ini kesempurnaan tobat, supaya lebih sempurna tobat kita. Jadi kita sembahyang tadi 2 rakaat di tempat nang sunyi, nang kada kelihatan manusia, hanya Allah yang melihat. Kita letakkan muka kita di atas tanah, artinya sujud. Kemudian Anda menaburkan tanah ke atas kepala Anda
beserta membenamkan wajah Anda ke tanah. Ini bisa diartikan sebagai daripada penyesalan. Artinya walaupun kita kadang mengubui tanah ke kepala, kadang jadi masalah, cuma artinya ini menunjukkan bahwa begitu menyesalnya kita telah melakukan dosa-dosa itu sambil kita sujud di hadapan Allah. Ini sudah selesai sembahyang, untung sembahyang itu 2 rakaat habis sebagaimana mestinya sujud kita. Sujud, waktu sujud itu kita mengungkapkan penyesalan kita yang sebesar-besarnya kepada Allah dengan air mata mengalir dan hati susah dengan suara yang keras dan menyebutkan dosa Anda satu per satu sekuasa Anda. Nah, dalam sujud itu kita menangis, kita menyesal, kita merasakan kepedihan hati kita, kita sebutkan dosa-dosa kita satu per satu. Ya Allah, hamba pernah berbuat ini, hamba pernah berbuat ini, hamba pernah melakukan dosa ini, dosa itu. Kita sebut apa yang kita ingat, apa yang kita mampu daripada dosa-dosa disebutkan satu per satu. Makin banyak kita ingat dosa-dosa kita, itu makin bagus. Karena berkata sebagian ulama bahwa dosa-dosa yang banyak yang telah kita lakukan sebelum tobat, bila mana kita tobat dan tobat itu diterima Allah, maka dosa-dosa yang kita tobat itu berubah menjadi hasanat, menjadi kebaikan. Kita misal berbuat dosa 100.000 kali sebelum tobat, tobat kita kepada Allah, diterima tobat kita. Nah, kejahatan 100.000 kali yang kita perbuat itu berubah menjadi hasanat, menjadi kebaikan. Jadi dalam sujud itu, ini sujud di luar sembahyang, sujud kita sebutkan dosa-dosa kita satu persatu, mencela dan menjelik-jelikkan diri sendiri. Hamba orang yang bodoh ya Allah, hamba orang yang tidak tahu diri ya Allah, hamba orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Engkau ya Allah, hamba orang yang berani kepada Engkau ya Allah, alangkah jahatnya, hinanya diri ini ya Allah. Nah, seperti itu umpamanya. Kita jelikkan diri kita yang telah berbuat maksiat, serta mengucap, wahai diri, tidakkah engkau malu? Belum sampai waktunya kah untuk bertobat? Kuatkah engkau menerima siksa Allah? Apakah engkau menginginkan kemurkaan Allah? Nah, kita sebutkan dengan suara yang sangat keras, dengan suara yang nyaring, karena kita berada di tempat nang sunyi, nang kada diketahui orang. Nah, ini kesempurnaan tobat. Bukan rukun, kada syarat, kada ini nang sunat-sunat dilakukan beriringan dengan tobat. Hendaklah ucapan ini Anda ulang-ulang sambil menangis. Kita ulangi menyebutkan dosa-dosa kita, kita ulangi menjelik-jelikkan diri kita sambil menangis. Lalu Anda menadahkan kedua tangan, berarti sudah ampi sujud nih, sudah ampi sujud. Lalu Anda menadahkan kedua tangan kepada Tuhan yang Maha Pengasih, seraya mengadu kepada Tuhan, wahai Tuhanku, hambamu yang melarikan diri telah kembali di depan pintu rahmatmu. Orang yang maksiat kepada Allah itu orang yang melarikan diri dari Allah, orang yang melarikan diri daripada rahmat Allah. Nah, sekarang ya Allah, hambamu yang melarikan diri telah kembali di depan pintu rahmatmu. Hambamu yang durhaka kembali kepada kehendak baik. Hambamu yang selama ini durhaka ingin bersuluh, berdamai, berbaik kepada engkau. Hambamu yang berdosa ini menghadap kepadamu dengan membawa alasan, semoga berkenanlah engkau memberi ampun kepadaku dengan kemurahanmu,
Semoga berkenanlah engkau menerimaku dengan anugerahmu. Semoga berkenanlah engkau memandangku dengan rahmatmu. Ya Allah, sudilah engkau memaafkan dosa-dosa yang telah kuperbuat. Sudilah engkau memeliharaku dalam sisa umurku. Sebab semua kebaikan berada pada tangan kuasa-Mu. Engkaulah saja Zat yang Maha Pengasih. Nah, ini contoh. Nang kayak apa kalau yang lain pada ini kada jadi soal. Nang penting di situ kita menampakkan penyesalan kita, menampakkan kejelikan kita, dan menyampaikan kepada Allah bahwa kita kembali kepada Allah. Selanjutnya Anda berdoa dengan doa penghilang susah sebagai berikut. Ya mujalli azaimil umur, ya muntaha himmatil mahmumin, ya man idza arada amran in fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ahatat bina dzunubuna antal madhkhuru laha, ya madhkhuran likulli shiddah, kuntu azkharuka li hadhihi as-sa'ah fatub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, wahai Zat yang memusnahkan persoalan-persoalan besar, wahai Zat yang menjadi tujuan kehendak orang-orang yang kesusahan, wahai Zat yang apabila menghendaki suatu perkara cukup berfirman, jadilah, lalu seketika perkara itu terwujud. Dosa-dosaku telah meliputiku, engkaulah Gusti Tuhan Zat yang kusimpan, yang kupilih untuk menanggulangi kesulitanku ini. Aku mengandalkan engkau buat menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Karena itu perkenankanlah engkau memberikan nur tobat kepadaku. Sungguh engkaulah Zat yang gampang memberikan tobat, lagi pula Maha Pengasih. Kemudian hendaklah engkau banyak menangis. Ini masih dalam kesempurnaan tobat. Banyaklah menangis, menghinakan diri dan merendahkan diri seraya mengucap, ya man la yashghaluhu sya'nun an sya'an wala sam'un an sam'in, ya man la tughlituhu kathratul masail, ya man la yubrimuhu ilhahul mulihin, adzikna barda afwika wa halawata maghfiratika birahmatika ya arhamar rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai Zat yang tidak merasa keriputan menanggulangi segala persoalan dan tidak keriputan mendengarkan semua pengaduan, wahai Zat yang tidak akan salah terima lantaran banyaknya permohonan, wahai Zat yang tidak jemu mendengarkan keceriwitan orang-orang yang ceriwit, semoga berkenanlah engkau merasakan kepada kami sejuknya maafmu dan manisnya ampunanmu dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Engkau tentu kuasa melaksanakan apa yang engkau kehendaki. Nah, sampai di situ makna daripada munajat tadi. Lalu Anda membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga beliau. Berapa salawatnya terserah kita. Salawat yang macam apa bentuknya terserah kita. Yang penting kita baca salawat kepada Nabi, kepada keluarga beliau, sebagai bentuk syukur kita kepada Nabi, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi yang mengajarkan kepada kita tobat ini. Baca salawat, seterusnya Anda membaca istighfar, memintakan ampunan bagi seluruh mukmin laki-laki dan perempuan,
dan kembali taat kepada Allah. Jadi sesudah salawat hanya kita baca istighfar. Istighfar bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita disuruh istighfar juga untuk orang-orang yang beriman. Astaghfirullahalazim li walil mu'minina wal mu'minat. 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 Dalam sebuah hadis disebutkan, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minah hasanah. Barang siapa, ujar Nabi, yang memintakan ampun bagi orang mu'minin dan mu'minat, Allah tulis baginya dengan tiap-tiap mu'min dan mu'minah satu kebajikan. Jadi kalau kita misalnya beristighfar astaghfirullahalazim, kita dapat pahala 10. Tapi kalau kita tambah astaghfirullahalazim li walil mu'minin wal mu'minat, kita dapat pahala sebilangan orang mukmin mukminah seluruh dunia sejak zaman Nabi Adam sampai Kaina. Berapa gandanya? Sekali kita mengucap astaghfirullahalazim li untuk diriku, aku minta ampun, walil mu'minin wal mu'minat, dan untuk orang beriman laki-laki dan beriman perempuan, ditulis Allah pahala sebanyak mukmin dan mukminah itu. Berapa miliar manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat yang beriman kepada Allah, kita dapat pahala sebanyak itu. Padahal ucapannya inting. Seapa ada kita menambahi. Dan ini bagus dibaca setiap kapanpun. Kalau kita beristighfar khusus nang saurangan. Astaghfirullahalazim li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li walil mu'minin wal mu'minat. Nah, ada sedikit pahala yang kita dapat, miliaran pahala. Nah, sudah kita istighfar demikian, habis sudah urusan kesempurnaan tobat. Tinggal lagi kita apa? Dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bergerak untuk taat. Apa yang kita tingkatkan, apa yang kita cita-citakan di dalam tobat, laksanakan. Kenapa? Ada anak lagi berbuat dosa, jaga jangan sampai berbuat dosa. Apalagi kita berusaha untuk membuat riba terhadap orang yang kita zalim, laksanakan. Orang-orang yang pernah kita zalim, orang-orang yang pernah kita aniaya, kalau kita belum bisa minta ampun langsung kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka. Lawan si A umpamanya, kita lawan si A itu pernah dahulu lawas sudah mengambil hartanya, mengambil 10.000 rupiah umpamanya. Sekarang kita tobat, hendak langsung minta halal, minta halal, nikah, minta ridha. Aku pernah dahulu mengambil 10.000, mungkin asa ngalih kita. Nah, usahakan supaya nyaman. Kayak apa usahanya? Ihsan ilaih, berbuat baik kepadanya. Biarakan ini minum, beriin nasi bungkus, isoknya beriinnya wadai, bila makanan dikiau, berbuat baiklah kepada inya. Nah, karena sudah akhirnya hanya berilaan minta maaf bahari, pernah aku menginjam punikam 10.000 ada bepada. Nah, itu akan melemahkan hatinya. Karena ada istilah ahsin ilan nas tu abidhum, berbuat baiklah kamu kepada manusia, maka manusia itu bisa kamu jadikan budak. Namun langsung kita lawas
kada bertemuan, lawas kada bakawan lagi, langsung aku minta maaf wani kamu lah bari pernah ina tuh ngalih ke ina. Jadi kalau kita berbuat baik dulu kepadanya, tujuan kita kan akhirnya minta ridha lawan inya. Nah, itu disuruh macam itu. Jadi sesudah kita bertobat tadi, kita laksanakan itu. Orang-orang yang pernah kita zalim, kita hubungi, kita jalin kebaikan kepadanya. Sembahyang-sembahyang qadaan, puasa qadaan, mulai di qada. Ini menunjukkan kebenaran tikat kita waktu tobat itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menilai hati kita, menilai niat kita. Contohnya, sudah kita bertobat tadi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa aku hutang sembahyang 5 tahun jumlahnya, hutang puasa sama 5 tahun juga jumlahnya, kada puasa 5 bulan artinya itu kada puasa. Tuhan tahu hati kita bahwa kita ini bujur-bujur hendak membayar atau kada bujur-bujur, Tuhan tahu. Nah, bila hati kita bujur-bujur hendak membayar, kita bayar. Bayar tiap hari kita qada begimitan, kita qada puasa. Kada sampai setahun mati kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Andai kata orang ini umurnya panjang, lunas dibayarinya. Tapi karenanya habis umur, urunya kada sampat bang qada. Tuhan tahu hati kita bujur kadanya itu. Nah, sama halnya orang berhutang. Orang berhutang. Berhutang kada kau lagi bayar, bangkrut. Tapi inya punya niat, ujarnya kalau aku kena berduit, pasti aku bayari hutang itu. Pasti aku bayari. Cuma sekarang belum ada duitnya. Cuma niatnya bagus. Kalau aku ada rezeki, aku bayar hutang. Mati inya, Allah akan membayarkan hutangnya di akhirat. Kenapa? Allah tahu hatinya. Allah tahu kesungguhan hatinya. Nah, tapi kalau orang sudah mulai berhutang, niatnya sudah kada pajang bayar, nah itu mati inya, dianggap kada bayar hutang. Jadi Allah menilai hati kita. Jadi jangan kita malas, jangan kita merasa berat bahwa kita hutang sama kayak apa, aku tobat, aku beberapa puluh tahun kada sembahyang, aku beberapa puluh tahun kada puasa, aku berapa banyak menzalim orang. Nah, jangan memandang itunya, nang kita pikirkan kesungguhan hati kita. Nah, kita ini berusaha sudah hendak membuat musuh-musuh kita itu ridha, tapi kita masih berusaha dengan cara berbuat baik kepada mereka. Kayaknya satu saat akan kita utarakan maksud kita minta halal, tapi kita berbuat baik. Nah, yang pernah kita zalim sekarang kita bantu, yang pernah kita aniaya sekarang kita tolong, yang pernah kita ini sekarang kita baiki. Tapi hati kita punya niat, kayaknya aku minta ampun oleh mereka-mereka itu. Mati kita, Allah akan memperhitungkan itu. Nah, ini kesungguhan niat ini yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu sudah kita tobat, kita laksanakan apa-apa yang tikat-tikat waktu tobat itu. Mengqada sembahyang, mulai dilaksanakan. Mengqada puasa, mulai laksanakan. Nah, meminta ridha kepada musuh-musuh, orang-orang yang dizalim, mulai dilaksanakan. Kalau sudah demikian, berarti Anda sudah bertobat dengan tobat yang baik, tobat yang bersih, dan Anda keluar dari dosa-dosa seperti ketika Anda dilahirkan oleh ibu Anda. At-ta'ib minadzam kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa sama lawan orang kada berdosa lagi. Jadi kebujurannya, kebenarannya hati kita tobat itu Allah nang Maha mengetahui. Kalau Allah sudah menilai ini orang bujur, selamat sudah. Dan Anda bakal dicintai Allah dan memperoleh pahala darinya. Jelas sudah, kalau kita tobat diberi pahala dan dicintai Allah. Para ulama menyebutkan akramallahu man tabi arba'i karamat.
Allah memuliakan orang yang tobat itu dengan empat karamat. Ini tobat macam tadi, Allah muliakan dia empat kemuliaan. Pertama, al-khuruj minaz dzunub ka'annahu lam yuznib qattu. Keluar dari dosa seolah-olah kada punya dosa. Bersih. Yang kedua apa? Hubbullah, dia dapat cinta Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta orang yang tobat. Nah, dia dapatkan cinta itu. Yang ketiga, hifdzuhu minasyaitan, dia dipelihara Allah daripada syaitan. Yang keempat, amnuhu minal khauf innal khuruj minad dunya, aman daripada takut ketika mati. Aman. Orang hendak mati itu biasa dua ketakutan. Ketakutan pertama, ketakutan terhadap yang ditinggalkan. Ketakutan kedua, ketakutan terhadap yang akan dihadapi, ke neraka atau kayak apa. Orang hendak mati takut yang ditinggalkan, kayak apa hartaku kaina, kayak apa tukuku kaina, kehumaanku kayak apa, siapa nang mengambilnya, siapa nang ininya. Nah, orang hendak mati takut terhadap nang ditinggalkan. Siapa kena menggaduh anak-anak kono halus-halus. Dan takut kena kasuk neraka kah, mati ke mana kah. Nah, orang yang taubat itu dimuliakan Allah dengan aman daripada rasa takut tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang taubat itu dengan empat kemuliaan. Dan manusia, kita-kita nih, wajib hukumnya terhadap orang yang sudah tobat itu bersikap dengan empat perkara. Kita ada bisik kawan, punya kawan kita nih, mah maksiatnya macam-macam, sekarangnya sudah tobat. Nah, kita ini wajib terhadap inya yang sudah tobat ini empat perkara. Pertama, hubbuhu, cinta, sayang, lebih sayang daripada dahulunya. Lebih sayang daripada dahulunya. Kenapa? Karena Allah menyayangi orang ini, Allah mencintai orang ini. Jadi kita mesti cinta kepadanya. Nah, kedua, kewajiban kita apa? Mendoakan inya agar tetap dalam tobatnya. Kita doakan inya agar inya tetap dalam tobat, kada berubah lagi. Yang ketiga, alla yu'ayyirahu bima salab, bahwa dia kada boleh mencela terhadap dosa yang telah diperbuat kawannya itu. Nah, kada boleh kita mengungkit-ungkit dosa orang yang tobat. Ada orang tobat sudah bagus inya, bah itu bahari rajanya maling. Wah, Nitu Bahari bilang pemainan. Orangnya sudah tobat nang disambet nih. Itu dosa besar kita. Bahkan ancamannya berat. Mengungkit dosa-dosa orang yang sudah tobat. Rasulullah menjelaskan, man ayyara mu'minan bi fahisyatin, fa huwa ka fa'iliha. Wa kana haqqan 'ala Allah ayyuki afiha. Barang siapa mencela orang mukmin dengan satu dosa, baharinya maling, baharinya ini, baharinya itu. Nah, kita cela sama dengan kita melakukan itu. Sama lawan kita melakukan itu, sama lawan kita seorang jadi maling bahari. Dan pasti Allah akan menjatuhkan kita di dalam maksiat itu sebelum kita mati. Orang tobat sudah daripada minum arak,
Awas sudah ingin tobat daripada minum arak. Ini sambat-sambat bahari peminum arak nih tuh. Kita sambat. Nah, sebelum mati kita pasti akan minum arak. Kita menyambat nih. Kalau kita kada tobat kepada Allah. Kalau kita kada minta ampun kepada Allah, kita akan dirasakan bagaimana minum arak itu. Nah, itu bahayanya. Nah, kewajiban yang keempat, menolong inya, membantu inya. Orang nang tobat nih, mesti dibantu, mesti diingatkan, mesti dikawani. Nah, kalau sudah demikian, berarti Anda sudah bertobat dengan tobat yang baik, tobat yang bersih, dan Anda keluar dari dosa-dosa seperti ketika Anda dilahirkan oleh ibu Anda. Anda bakal dicintai Allah dan memperoleh pahala darinya. Anda akan menerima barakah dan rahmah yang tidak dapat diliput oleh orang yang mencoba menggambarkannya. Dan Anda bisa mendapatkan ketentraman dan selamat dari kerusakan, selamat dari kemurkaan Allah, selamat dari maksiat yang membuat menjadi sebal di hati, serta dari bencana maksiat di dunia dan di akhirat. Nah, itu orang yang sudah tobat tadi. Para ulama dan hukama mengatakan, alangkah perlunya kita mengetahui tobat kita itu apa sudah diterima Allah atau kada. Enggak, tobat nih, tobat dilaksanakan sudah syarat-syaratnya, laksanakan sudah rukun-rukunnya, dilaksanakan sudah kesempurnaan tobat tadi sudah. Kita sudah mulai mengkada, mulai mengurus orang-orang yang dizalim. Apakah tobat kita itu sudah diterima Allah atau kada? Nah, nang perlu kita tahu itu. Nah, para ulama dan hukama menyimpulkan ada empat hal yang bisa dijadikan tanda. Jadi orang indikasi bahwa tobat itu diterima. Apa nah empat itu? Pertama, ayyakuna munqati'an minal dzunub wa muqbilan 'alat ta'at. Sesudah dia bertobat itu, dia putus dari dosa dan berhadap atas taat. Artinya apa? Artinya kesukaannya kepada dosa itu kada ada lagi, dan nang ada hanya sukanya kepada taat. Ini alamat pertama. Sesudah kita bertobat, lawan dosa itu benci, lawan dosa itu kada senang. Senangnya kita cuma taat kepada Allah. Itu satu tandanya. Yang kedua, ayyadhaba farahud dunya min qalbi. Bahwa hilang kegembiraan dunia dari hatinya. Inya melihat dunia ini kada lagi menjadi penggembira hatinya. Dapat makanan, dapat duit, dapat nikmat-nikmat dunia. Inya itu kada gembira lagi hatinya melihat nikmat-nikmat dunia itu. Sedikit yang perlu diketahui, gembira dengan dunia itu nang di hatinya kada ada lagi. Kalau gembira dengan Allah itu mesti ada, pasti ada. Nah, kalau kita misal diberi orang duit atau dapat rezeki 10.000, ada orang nang gembira dengan duit 10.000 itu. Wah, suka banget dapat duit 10.000. Nang digembirakan itu duitnya itu nah.
Nah ini nang orang sudah tobatnya ada mau lagi jam itu. Tobat yang diterima artinya. Kita boleh gembira dengan duit, dengan dunia. Ayo gembira, tapi gembiranya bukan dengan barang-barang itu. Kita gembiranya dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengirimi kita. Bukan karena duitnya. Kita dapat duit 10.000, alhamdulillah aku diberi Allah rezeki. Alhamdulillah aku dikirimi Allah kenikmatan. Nah, kita senang itu lawan Allahnya itu, bukan lawan duitnya ini. Nah, itu karena jadi soal tuh mesti macam itu. Oh, berarti Allah ingat lawan aku, berarti Allah memperhatikan aku. Ini yang aku gembira. Atau contoh misalnya ada orang besar, raja. Raja mengirimi ikam, mengirimi ikam duit isinya 1.000 rupiah. Kamu gembira lah, pasti gembira. Tapi gembiranya bukan lawan duitnya, itu 1.000-annya ke warungnya kali cukup. Cuma gembira itu raja nih mengirimi aku. Nah, kayak tujuan nikmatnya lainnya. Ikam banyak berisi tapih umpamanya. Tapih tisu emas banyak berisi 4-5 lembar dalam hari. Datang raja kiriman tapih tisu juga emas. Pasti kamu gembira. Bukan karena tapih emasnya ini banyak aja bisian emas di dalam hari. Cuma yang mengirimin ini raja disayangi tapihnya. Nah, disimpan tapihnya. Kenapa nih kiriman raja? Tapihnya biasa aja. Nah, mestinya dengan nikmat-nikmat Tuhan tuh macam itu. Kita dapat duit berapakah? Kita gembira jangan lawan duitnya ini. Kita gembira dengan Allahnya itu. Nah, orang yang diterima Allah tobatnya, dia kada gembira lagi lawan dunia-dunia itu. Dia gembiranya hanya kepada Allah. Nah, itu nang kedua. Nang ketiga, alamat tobat diterima itu an la yahtamma birrizq alladhi dhamina Allah alaih. Dia kada risau dengan rezeki yang telah dijamin Allah. Nya kada risau. Kayak apa gini aku, mun aku garing. Kayak apa gini aku, mun kada berduit, mun aku tuha. Kayak apa gini ini. Ini kada risau urusan rezeki. Diserahkannya kepada Allah. Nah, nang ketiga. Nang keempat, ayyuhalitas salihin, bahwa dia bergaul kepada orang-orang yang salihin. Itu empat. Bila kita tobat kepada Allah, sesudah tobat itu ada yang empat ini, alamat sudah tobat kita diterima Allah. Jadi kita kalau mau ukur tobat nang semalam terima Allah ada. Bila kada tobat pulang kasih. Kegemaran lawan dosa sudah kada ada lagi, nang ada cuma gemar lawan taat. Nang kedua, gembira kita kada lawan dunia, tapi gembira kita dengan Allah. Yang ketiga, urusan rezeki kada risau, kada takut, kada khawatir karena Allah sudah mengatur itu. Nang keempat, sukanya bergabung-gabung orang saleh, berkumpul-kumpul orang saleh. Nah, empat perkara itu alamat kabulit taubah. Nah, kalau sudah tobat ini selesai, Anda telah melewati akabah tobat ini dengan seizin Allah Ta'ala. Allah lah yang menguasai petunjuk dengan karunia dan anugerahnya. Nah, sudah kita tobat, lalu kita nyaman beribadah kepada Allah. Karena kita sudah bersih, Allah akan menerima ibadah dari orang-orang yang bersih itu. Jadi akabah yang pertama, kalau kita hendak beribadah kepada Allah, yang pertama kita lakukan apa? Ilmu dulu. Ilmu sempurnakan, khususnya ilmu ibadah yang pacang kita gawi. Nah, kemudian tobat. Habis tobat, kena yang ketiga kita menghadapi pulang jalan-jalan yang lainnya yang perlu kita jalani. Akabah ketiga, akabatul awaik. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma ahlanna wa ma asrabna wa ma anta alam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.